Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ma Syakira. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah mengklik video ini. Untuk yang baru ketemu channel ini, selamat datang. Dan untuk yang sering mantengin channel Ma Syakira, selamat datang kembali. Dan jangan lupa setelah ditonton, di like, comment, and subscribe ya. Serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Tonton sampai habis ya, jangan di skip-skip. Nah, di video kali ini aku mau unboxing beberapa paket. Ini lanjutan dari part yang pertama ya. Karena kemarin kan aku udah upload videonya tuh, nanti kalian cek aja linknya ada di atas ya. Nah, ini yang keduanya. Jadi aku pesan beberapa barang untuk dapur pink aku ya. Nah, yang pertama aku beli pel-pelan ini dari produk GM Beer. Jadi tuh aku kemarin beli yang warna pink ya. Ini ada juga beberapa macam warna. Kalian bisa cek linknya ada di deskripsi box ya. Oke, lanjut. Yang kedua aku juga beli barang yaitu keran cuci piring ya. Ini aku beli kemarin warna pink. Untuk warna juga banyak ya. Ada warna biru, ungu, putih, hijau, pink, hitam, dan lain-lain. Ada warna merah juga. Nanti kalian cek aja ya, semua link toko pembeliannya aku taruh semua di deskripsi box. Nah, ini kita dapat kerannya, terus juga dapat pancuran airnya ya. Ini ada dua macam, yaitu shower dan keran biasa. Nah, ya teman-teman, maaf ya di voice over ini aku bisik-bisik karena lagi anak aku lagi bobo, jadi aku nggak boleh berisik ya. Nah, ini lanjut proses pemasangan keran airnya. Jadi itu seperti ini ya. Nah, kemarin juga aku bikin ini ya, sink cuci piring. Jadi itu kemarin alhamdulillah ada rezeki, jadi aku bikin yang kayak gini aja karena kan aku belum ada kitchen set. Jadi aku bikin sink cuci piring kayak gitu aja. Nah, kemarin itu budgetnya kurang lebih 500 ya. Nah, lanjut di paket ketiga aku juga beli ini juga barang pink. Alhamdulillah aku beli kemarin ini saringan untuk minyak ya. Jadi kan kalau kita habis masak tuh pasti kita butuh saringan gitu ya untuk niriskan minyak. Jadi aku pilih ini untuk niriskan minyak yang kita habis goreng-goreng gitu. Ini sebenarnya untuk kotak bekal ya, atau untuk mangkok mie untuk makan mie, gimana aku alih fungsikan ke tirisan minyak. Nah, ini ada juga bermacam warna ya, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna pink, dan lain-lain. Ini aku beli kemarin cuma belasan ribu ya, nanti kalian cek aja. Aku belinya di Shopee, untuk linknya ada di deskripsi box. Nah, aku beli dua, terus juga kan ini kemarin aku tambahin ini kain ini lap microfiber katanya. Nah, ini tuh untuk apa ya, aku tambahin barang ini tuh untuk gratis ongkir. Jadi itu kan kalau misalnya nggak 40.000 atau 30.000 itu nggak dapat ongkir gitu. Nah, jadi aku tambahin barang ini untuk genapin nominalnya. Nah, aku beli tiga, harganya untuk lap ini seribuan ya. Nah, lanjut. Nah, gunanya seperti ini ya. Jadi itu aku taruh di samping kompor gitu seperti ini, jadi bisa untuk niriskan minyak kalau misalnya kita habis goreng-goreng. Nah, untuk lapnya aku taruh sebelah sini aja ya, untuk ngelap bagian dapur gitu atau yang lain gitu ya. Jadi aku taruh di sini aja. Nah, ini dia, jangan salpok sama lap yang di atas keranjang. Terus lanjut di ini paket selanjutnya aku beli juga ini tuh apa ya kemarin, oh, pompa galon. Nah, ini kan karena kemarin itu pas renovasi dapur itu pompa galon aku rusak karena apa ya, dicas seharian cuman casannya tuh enggak masuk, jadi udah rusak ya. Lumayan sih ya, aku pakainya udah berapa tahun gitu, lumayan awet juga. Nah, ini aku beli lagi, ini produk dari Goto ya. Ini aku pilih yang warna pink, bukan pink sih tapi peach ini ya. Nah, ini aku beli kemarin lupa ya berapa ya harganya ya, nanti kalian cek aja ya di deskripsi box.
Ini gunanya untuk memompa air di galon gitu ya. Karena aku kan nggak pakai dispenser, jadi aku pakai pompa galon ini karena mudah dibersihkan ya daripada dispenser. Oke, lanjut, ini paket terakhir. Nah, aku kedatangan paket juga. Ini juga aku beli. Sebenarnya barang ini sudah lama aku impikan, sudah lama aku pengen gitu. Setiap teman-teman YouTuber gitu unboxing barang ini, aku selalu selawatin, ya Allah, kapan aku bisa beli. Dan akhirnya hari ini aku bisa beli ya. Jadi aku bisa unboxing seperti teman-teman semua. Nah, ini aku beli Lerbek ya. Jadi tuh Lerbek dari apa ya, lupa aku namanya, nanti aku kasih lihat di video ya. Jadi tuh ini Lerbek 4 layer 4 tingkat, warnanya pink. Ini ada beberapa macam warna ya, ada warna pink, ada warna putih, ada warna hitam juga ada. Nah, ini aku pilih yang warna pink. Alhamdulillah aku dapat warna pink, terus juga dapat harga yang lumayan murah menurut aku dari toko-toko yang lain. Nah, ini dia. Ini sih kemarin aku pakai ekspedisi kargo ya, karena kan ke tempat aku di Kalimantan Timur itu lumayan ya ongkirnya. Ini tuh berat banget kemarin, sampai aku tuh gak kuat ngangkatnya. Jadi aku tuh kena ongkir tuh cuman 100 lebih ya untuk kargo, ya lumayan ya. Kalau misalnya pakai ekspedisi reguler biasa itu melebihi harga barang itu sampai 400.000, masya Allah ya. Nah, ini dia mereknya Atria ya, itu mereknya Atria, dari Atria. Jadi tuh ini cara pemasangannya ya. Jadi untuk masang-masang nanti aku suruh suami aja. Nah, ini dia proses masangnya ya. Nah, jangan salpok sama anak aku, masya Allah tuh dia sibuk banget kesana kemari. Pokoknya kalau misalnya abahnya sibuk, dia juga sibuk ya, entah dia mau ngapain tuh ya, banyak. Pokoknya dia tuh mau bantuin, terus juga ngerecokin ya, masya Allah ya. Nah, untuk teman-teman yang mau samaan baju kayak aku sama anak aku, ini tuh daster ya, daster couple ibu sama anak. Ini juga kemarin aku udah upload videonya ya, nanti kalian cek aja, linknya ada di atas, atau kalian bisa cek linknya ada di deskripsi box ya, udah aku cantumin juga. Ini tuh enak banget ya bahannya, asli enak banget, terus dingin, terus juga enak di badan gitu. Nah, untuk harganya juga worth it ya, nggak terlalu mahal. Jadi untuk dua ini nggak sampai 150, pokoknya murah aja menurut aku. Karena di sini ya, kalau misalnya di sini tuh beli hampir 200 gitu kalau couple-an kayak gini. Nah, sambil aku nemenin suami aku pasang-pasang, aku mau sapa-sapa teman-teman dulu ya, lama banget itu nggak sapa-sapa teman-teman. Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, amin. Perkenalkan, aku Uma Syakira. Keseharianku sebagai ibu rumah tangga. Semoga kalian suka dengan video yang aku buat ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara kalian subscribe channel aku, terus like, juga komen-komen di bawah, serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian tuh gak ketinggalan video setiap aku upload gitu. Nah, ini dia, aku juga mau terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel aku, yang udah selalu support channel aku, yang sudah selalu nonton video aku, masya Allah ya. Channel ini gak pernah akan berkembang tanpa kalian, masya Allah. Semoga kebaikan kalian selalu dibalas oleh Allah ya, amin. Oke, alhamdulillah ini udah selesai aku suami aku ngerakit untuk raknya ya. Jadi ini tuh lagi proses mindah-mindahin barang ya. Nah, ini tuh lagi debat gitu sama suami ceritanya. Jadi lagi mikirin gitu gimana caranya supaya ini nggak nabrak itu, nah,
cucukan air terminal buat rice cooker dan lain-lain. Jadi tuh terhalang oleh itu, jadi goyang-goyang. Nah, jadi aku bilang gini aja, dirapatin aja gitu ke tiangnya. Nah, ini lagi proses mindahin barang, Masya Allah ya. Ini tadi pagi tuh riweh banget, jadi anak aku tuh juga ikutan riweh gitu ya. Sampai dia juga mau nyusun barang, sampai dia ya pokoknya ngerecokin lah ceritanya. Nah, ini juga aku dibantu suami ya, Masya Allah, terima kasih Pak suami. Semoga sehat selalu ya Anda. Ini Alhamdulillah. Nah, itu si bayi juga lagi baik gitu ya, ngambilkan abahnya tempat duduk supaya nggak bejungkung begitu. Nah, ini aku lagi proses nyusun-nyusun barang pink aku, Masya Allah ya. Kemarin-kemarin tuh barang ini cuman aku endepin gitu di lemari karena kan nggak punya rak, jadi aku taruh di lemari aja. Nah, ini Alhamdulillah udah kebeli raknya, jadi aku taruh di sini, Masya Allah ya. Aku tuh seneng banget gitu. Nah, jangan salpok sama si bayi tadi masuk di sela-sela kaki abahnya, itu memang itu ya mucil betul. Oke, Alhamdulillah selesai semua, Masya Allah. Semoga video ini bermanfaat. Ambil yang baiknya aja dan buang yang buruknya. See you di next video, bye.